Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang namanya iblis, pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ أَيْدِيهِمْ. Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an syama'ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh bara tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dikejar kecuali dunia, dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat.
dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya, maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta itu. Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini wa'an min baini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau. Dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya. Lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aymanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansama ilihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu, ya Allah. Jadi, untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu. Temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar. Kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus. Udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati. Tuhan kayaknya tidak adil. Kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener? Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah, inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, "Pak, saya gagal menggoda si fulan karena imannya kuat." "Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan." "Dia tidak mau." "Tidak mau.
tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu konditenya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kadar militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna, dia termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Inna Allah amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asharun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka?" Pertama, kata iblis, "Teman saya Hakimun Jair." Hakim yang curang. Hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan
Kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan. Tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan. Itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana, merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim. Untuk keluarga, dalam pergaulan, hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang? Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum. Sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar, tampakkan kepada kami kebenarannya, ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstick. Sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu. Warzuqni tiba'ah. Berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar. Tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak. Tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak. Tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung. Wa arinal batila batilan. Warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Bahwa yang salah adalah salah. Bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin, sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya saat semua makhluk. Karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah. Ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud. Maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu enggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini. Sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman. Sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut.
televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa. Padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa. Harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung, hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti kran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Wong ditunjuk jadi agen Allah, kok enggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah enggak ada. Kan kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya gak ngasih dia, barangkali gak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya enggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu, enak aja. Peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nadah aja. Berbahagialah orang jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung, senang kalau orang melotot, lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau, wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah, wah, wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lain memang. Kalau kita diberikan ilmu, di akhirat nanti pertanyaan cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa?
Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja. Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat, sudah dekat banget sama kafir. Kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Udah melarat, udah dekat benar dah sama kafir. Apalagi iblis ini menggodanya. Pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya, dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya, iblis dan setan itu ke ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang. Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari. Dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah enggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita enggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya. Oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus. Mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan sudah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis. Tidak ngerti halal haram, hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak. Yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu. Membawa dagangannya Siti Khadijah. Kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini
saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa terserah, soal saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25. Jujur. Kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman, orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr. Tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis. Girang bukan main. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara. Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr. Orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, enggak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, enggak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamr ini ya morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky. Membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas, lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Mabok kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang rugi, dirugikan. Tapi minum khamar, siapa yang rugi? Uang-uang saya. Saya beli dengan uang saya. Yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu. Nyobain ketagihan. Ya, kalau orang tuanya masuk golongan have, mampu. Kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah, sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras,
Sekali dia tidak minum, sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu, sudah enggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu enggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu video kah itu mobil kah digade dulu. Kalau di kampung anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya zahirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri, tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj begitu hendak start dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman, segelas susu dan segelas arak. Muhammad, kau ambil salah satu minuman itu, kau minum. Mantap, Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nantinya. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamr waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup. Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana? Sirup apa jamu? Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. Memang pahit, getir, gak enak, tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu getir nih, sirup nih. Manis ini. Dia minum, bukan main manisnya. Besok pagi bibir pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu al-qattat, tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu, trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan, Nabi mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mah mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati enakan cepat, enggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur. Dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan fitnah. Melebih-lebih berita semeter jadi 3 meter yang 2 meter. Ya kalau positif, kalau negatif fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih. Kurang bisa. Tapi kalau nitip omongan, jangan harap kurang. Pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih. Namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter. 2 meter jadi 3 meter. Itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, udah gak bakalan lebih dah.
Ini nitip uang sama saya 50 ribu, tambahin 10 ribu, ah. Langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa. Enak aja nitip, gua kan kemarin pakai ongkos. Hitung ah, transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Biasanya malah lebih. Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lidah tidak bertulang. Shaghirul jirmi azimul jurmi, kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh. Tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal lihat orangnya ingat nih dia nih yang ngomong kagak enak banget, gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman setan sahibur riya. Orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya namanya. Tidak ada ikhlas, sebab kata Imam Ghazali, annasu kulluhum niyamun illal alimun wal alimuna annasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtaruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur, kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur, ya gak bisa berbuat banyak, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas, patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin toh, ikhlas, apa riya, ujub, sum'ah, penyakit kepengen didengar orang, penyakit kepengen dilihat orang. Wah, kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau sudah sembayang enggak dilihat orang, wah kilat khusus. Cepat bukan main. Riya. Ini yang menghancurkan amal ini enggak terasa. Sifat kita sendiri. Riya ini menggeragoti amal. Sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh. Teman setan akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikkan, nah, kau kan ngurus anak yatim. Ah, kau sudah menanamkan budi kepada mereka. Jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar. Makin lama malah berebut sama yatimnya.
Makin kesonoin, yatimnya malah enggak keduman, panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti. Dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan, al-mutahawinu bis-shalah. Orang yang nganggap enteng sholat. Ngenteng-ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, bayang mah gampang saban sari ada. Kalau ini nih tinju, jarang-jarang. Al-mutahawin, ngenteng-ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat. Jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So, yang enteng, kalau kita entengin, akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang, gali lubang. Padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. Tiang tambahan ini ya nawafil, ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis-shalah. Jadi kalau sudah masuk waktu, beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang. Iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan siap. Kama yang dagang dia bisikin. Sedang enaknya lu dagang, gua beli lagi banyak-banyak, sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, oh, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembahyang masih ada besok. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan, lalu kita pergi sholat, apa iblis diam, setan tenang? Tidak, masih dia bisiki kita. Iya, kalau mau sembahyang ya sembahyang, cuma buruan udah. Nah, yang mau belanja, yang menunggu, bukan main. Sampai ruku kita tidak sempurna, bacaan kita semrawut, sujud kita tidak lengkap. Sholat juga, tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah, ruku tertib, ada tumakninah, sujud bagus, iblis masuk lagi. Wah, memang sembahyang kamu mantap. Orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub. Sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang. Lu ya, pada kagak sembahyang apaan lu? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis. Jadi lewat segala macam cara dan jalan. Kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub. Kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was, buru-buru. Saudara-saudara kaum muslimin, ini yang kedelapan. Yang kesembilan, mani'uz zakah. Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Enggak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum bizakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang kotor. Zakat itu membersihkan yang lain.
Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang. Ada dua orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa-apa yang dua keluarin. Bikin pemecatan. Anak saudara, kami sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang dua untuk menyelamatkan yang 40. Sebab kalau tidak ini nanti ngerembet, yang 40 ngikut jadi ngeres. Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir, yang ke-10... teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan. Penghitung bintang di langit. Yang hidup cuma ngitung jikalau. Wiridannya cuma jikalau, jikalau, jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan gak ada sekolahan, ya siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, gak cukup. Pernah datang ke masjid seorang sahabat. Begitu sampai dia turun dari onta langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, ontamu udah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Itu orang diomelin sama Nabi. Ikat dulu, habis gitu baru tawakal. Betul toh. Ikat dulu tuh onta, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Lah belum diikat udah tawakal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. Macam misalnya ya, pakaian kepengen bagus, harta mau banyak, hak apa usaha oga, kerja capek sedikit tidak mau, kepengen seperti orang-orang, lalu ngelamun. Kalau tidak jadi gila, ya merusak perbuatannya. Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya gagal lalu jadi sableng. Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dia kira gepokan duit. Hawanya duit udah banyak aja. Tulul aman, terlalu panjang angan-angan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan, teman-teman iblis, mari kita berusaha jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah. Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrullahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah, setan kurus.
Kalau udah kurus, ya lemas. Gak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk. Begitu gemuk, makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaku afi. Orang yang main di pinggir kali, ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti, rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam, fadayiku majariyahu bilju. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bilju. Dengan memperbanyak lapar. Bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar. Dan kalau kami makan, tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia. Menyengsarakan manusia. Supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri. Nah, inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.